pribadi mau khususnya Polda Banten, dalam hal ini juga Polres Pandeglang melalui beliau sebagai Kasat Reskrim, saya pribadi mohon maaf karena saya satu melakukan hilaf mengaku sebagai anggota polisi. Nah, sebetulnya itu nggak ada niat apa-apa saya, dan saya mohon maaf kepada korban karena saya sudah diproses, sudah ditangkap dan saya sedang dalam proses. Semoga ya proses berlanjut dengan keadaan yang artinya tidak ada intervensi dan apa-apa, saya siap. Baik, jadi saya jelaskan kepada teman-teman semua bahwa menindaklanjuti video viral yang kemarin viral di media sosial mengenai penganiayaan arogan dan mengaku anggota Polda Banten. Itu terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, tepatnya pukul sekitar pukul 1 siang, di mana dalam video tersebut kita lihat ada penganiayaan arogan dan mengaku personil Polda Banten. Setelah itu kita menerima laporan dari korban, setelah itu kita melakukan penyelidikan dan kita mendapatkan ya mengamankan pelaku ya berinisial J ya warga Pandeglang. Setelah kita lakukan interogasi, yang bersangkutan mengakui kesalahannya karena khilaf dan pelaku juga bukan anggota Polri ya maupun Polda Banten juga bukan, jadi hanya semata-mata mengaku bahwa anggota Polda Banten. Adapun kronologisnya yaitu karena kesalahpahaman di jalan ya, pada saat itu pelaku mengendari mobil Avanza arah dari Pandeglang sedangkan korban arah dari Rangkas. Nah, di situ ada kesalahpahaman ya, karena saling menyalip mungkin berlawanan, terjadilah kesalahpahaman dan pelaku mengikuti korban yang sedang mengisi di pom bensin. Setelah itu di situ pelaku karena emosi melakukan penganiayaan, laporan tersebut kita langsung menangani dan mengamankan pelaku inisial J. Saya tekankan lagi bahwa pelaku inisial J bukan merupakan polisi Polda Banten.